kedatangan kita ini ialah untuk bersilaturahim dengan orang-orang daripada Kerinci khususnya. Sebab kita tahu kajian mengenai Kerinci ini agak kurang banding dengan kajian di Jawa. Sebab kita tahu Kerinci sendiri kalau di Indonesia, saya hitung-hitung kira-kiranya 254,000 saja sekitar itu. Kalau di Malaysia saya kira masih sedikit, saya kira ribuan, puluh ribu lah saya kira, banding dengan orang Jawa. Orang Jawa, kalau tadi saya katakan di Indonesia, orang Kerinci 253,000 begitu saja, orang Jawanya adanya dekat berapa tu? Dekat 1 juta. Ya. Di Malaysia saja orang Jawa ada 5 juta. Di Singapura orang Jawa ada 400,000. Jadi banyak sekali orang Jawa. Tapi orang Kerinci perlu saya kira menunjukkan keberadaan mereka di mana-mana dengan berkongsi catatan, terutama dengan Pak Mahli. Di situlah walaupun sedikit, tapi sebenarnya orang Kerinci juga banyak menyumbang kepada pembangunan, bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia, di Kuala Lumpur semua orang kenal Kampung Kerinci, Kampung Kerinci, dan satu sejarah sehingga kan nama Kerinci, tempat Kerinci nak tukar kepada bangsa South, tapi ahli parlimennya Fahmi Fadil dia kata tak boleh, kita kena kekalkan Kerinci. Sebab Kerinci itu orang asal yang datang yang memulai sejarah pembangunan dan sebagainya. Di Universiti Melayu sendiri ramai juga pekerja-pekerjanya orang Kerinci. Sebab telah ramai dan mereka datang ke bila mereka bekerja ke Universiti Melayu dalam pelbagai dalam janitor juga, mereka juga membawa orang-orang jaringan mereka daripada Kerinci dekat Sumatera untuk datang sekali. Dia semacam satu jaringan networking yang bagus. Maknanya bila mereka tinggal ada, kalau bukan keluarga, kenalan mereka tinggal. Itu satu perkara yang menarik tentang orang Kerinci. Bila mereka datang ke Kuala Lumpur, mereka tahu di mana. Tak semestinya saudara mara, tetapi orang sekampung atau orang sekerinci. Jadi kalau boleh, cita-cita begini kita nak perluaskan dalam konteks Hulu Langat. Di segi, katalah kita ada 50 keluarga. Tak apa, kalau kita daripada 50 keluarga itu, kalau ada 10 hingga 15 keluarga yang mahu berkongsi susu galuh, bagaimana mereka berada dekat Hulu Langat ini? Kalau ada 10 keluarga cerita berapa kampung yang berlainan, itu satu catatan yang luar biasa. Pihak kami bersedia untuk merakamkannya untuk kita buat dokumen. Di antara pihak Pak Mahli, Pak Sifa ini dengan Universiti Melayu, kita boleh terbitkannya, terbit supaya apa? Supaya orang tahu, masyarakat tahu. Jadi kita tak nak sejarah kita hilang. Kita tahu ini bangkali generasi yang keempat bangkali, yang ialah ada yang masih menguasai, ada yang peringkat faham saja, kita bangkali nanti akan hilang. Jadi kita nak identiti Kerinci itu, mereka tahu sejarah kedatangan mereka dan sebagainya. Sama dengan sejarah orang Jawa, sudah ada berapa catatan-catatan. Dan orang Jawa misalnya di Perak, dia ada satu trauma juga, trauma sejarah. Ada satu cerita, kisah orang Jawa di Perak. Bila ditanya, mereka tak nak cerita tentang leluhur mereka, ada satu kelompok. Kenapa? Rupa-rupanya mereka malu sebab kedatangan mereka ke Perak tersebut bukannya kedatangan secara sukarela, tetapi dijual sebagai hamba oleh orang Belanda. Ada, dia guna, ada keturunan, saya lupa lah, tapi dekat Perak ada gitu. Tapi generasi seterusnya bila mereka menulis kembali, mereka ceritalah kenapa datuk mereka tidak nak sangat bercerita pasal leluhur mereka. Tapi itu yang kecil, sebahagian besarnya datang dengan sukarela. Sukarela faktor mencari rezeki, faktor keluarga yang sudah sedia ada,
dan sebagainya. Jadi saya kira saya tak nak cakap banyak bercerita tentang perkara ini. Saya harap nanti mungkin dengan kita ada Bapak Abang Sadri ini boleh bantu kita lah cari 10 keluarga yang berlainan. Kita nak cerita cerita lisan. Ya. Cerita lisan kita boleh rakam. Ya. Boleh rakam. Sama ada pihak kami akan datang lanjutan daripada sini kerjasama dengan Pak Pak Mahli, Pak Sifa, kita akan datang untuk merekodkan sejarah lisan orang Kerinci. Kalau dapat 10 keluarga itu luar biasa. Walaupun kita berapa keluarga kat sini? Di sini kalau dekat Luwi, dekat yang dari Sungai Semerap ni. Yang keturunan Semerap ini lebih kurang dalam 60 kakak. 60. Hulu Langat itu satu perkara. Kalau kita ada dekat Hulu Kelang, jadi kita lah bapak dekat Hulu Kelang kan, kita boleh tambah. Jadi kita nak variasi. Kalau dah lengkap, kita akan publikasikannya. Katalah kita cuba cadangkan, cadangan saya, kita boleh cadangkan dalam tempoh 6 bulan ini. Dan bila selesai, tahun hadapan kita boleh publikasikan benda itu. Sejarah warisan Kerinci misalnya, dengan kerjasama Pak Mahli dan Pak Sifa. Kita akan berbuat secara kepulan disebabkan kebetulan saya dekat Universiti Melayu dengan Dr. Asma. Jadi saya kira kami akan lebih kerablah ke sinilah. Ya. Jadi Pak Mahli ini dia akan sekali-sekala akan jenguk sebab kami lebih dekat kan. Jadi itu semoga pertemuan kita bukan pertemuan yang pertama dan terakhirlah. Ya. Semoga kita akan terus menjaga silaturahim. Kebetulan pula kat sini Datuk Wira siapa nama? Johan tu dia kenal saya, Datuk Wira. Dan Sani pun dia kenal. Saya ingat hari bila saya hari Rabu lepas saya mesyuarat dengan Datuk apa tu Johan. Dia salah seorang komiti kami lah. Jadi itulah kalau ada apa-apa masalah apa sekali bolehlah beritahu apa-apa yang nak dibantu, nanti kita akan beritahulah kepada beliau tu. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.